Cahaya Dharma dimanapun berada. Inilah kondisi umat Hindu yang ada di daerah Transmigrasi. Pada kesempatan ini kita langsung meliput kegiatan upacara Yodalan ya, di Pemerajan yang ada di daerah Transmigrasi dari pelaksanaan Mecaru. Terus ikuti di channel YouTube Cahaya Dharma agar semeton dimanapun berada makin mengetahui perkembangan semeton kita yang ada di luar Bali dan makin memantapkan serada dan bakti kita. Oke, terus ikuti di channel Cahaya Dharma. Semeton sahabat Cahaya Dharma masih stay di channel Cahaya Dharma. Jadi inilah prosesi ngerainan piodalan di Pamarajan. Jadi kalau kita berbicara agama Hindu, apalagi Drestho Bali, tidak lepas dari namanya Merajan. Jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Cahaya Dharma terkait mengulas yaitu ngutang Merajan. Karena ini banyak terjadi di kalangan generasi Astika Brahma, dan semoga dengan warta ini bisa memantapkan serada dan bakti kita di jalan Sanatana Dharma. Sahabat Cahaya Dharma yang budiman, umat Hindu pada umumnya berpikir tentang rezeki, kerahayuan dan kenyamanan, serta sehat dan panjang umur. Namun umat Hindu yang unggul akan selalu berpikir mengenai kebaikan dan ajaran kebenaran abadi Sanatana Dharma. Perlu kita pahami, biar hidup sederhana, umat Hindu yang unggul atau suputra berusaha banyak berbuat karma kebaikan yang harus ia selesaikan sebagai prioritas utama dari Panca Serada. Walau banyak kesulitan, namun kebahagiaan datang setelahnya. Yakinlah, tadastu awigenamastu. Semeton sahabatku Cahaya Dharma, ketabahan dan keteguhan sebuah serada. Tiap-tiap umat Hindu bergantung pada ekonomi dan integritas rumah tangganya. Walau hidup sederhana, akan tetapi tidak tergoda dengan bujuk rayu, uang dan sembako. Karena tidak sedikit agama Hindu meninggalkan bukti-bukti keajaiban dan kemusisatan nyata di seluruh dunia agar serada manusia mengerti adanya sekala dan niskala. Semeton sahabat Cahaya Dharma, perlu kita ketahui, karena inti tujuan akhir umat Hindu adalah moksartam jagatita yaca ici dharma. Maka dari itu, dia yang menjadi umat Hindu hanya karena mencari kemujizatan dan kesembuhan abstrak, atau dia yang mencari kemujizatan dan kesembuhan sugesti, atau dia yang mencari kemujizatan dan kesembuhan hipnotis, atau dia yang mencari kemujizatan dan kesembuhan secara kebetulan karmanya sedang berbuah, arwahnya tidak akan menemukan kebahagiaan setelah kematian. Kenapa bisa? Dia yang menjadi umat Hindu hanya karena malu karena sering didatangi, malu karena sering dibantu, malu karena sering dikasih sembako, malu karena sering dikasih uang, malu karena anggota keluarganya dibiayai sekolah sampai lulus, bahkan malu karena anggota keluarganya sakit dibiayai sampai sembuh, bahkan malu karena sering diajak ke tempat ibadahnya. Dan ia langsung percaya karena dia mendapat rezeki atau kemudahan atau kekayaan ataupun kesembuhan, lalu ia merasa sudah panggilan masuk dan menjadi umat keyakinan agama tersebut. Tanpa menyelidiki asal-usul dan sejarah keyakinan tersebut, dan tanpa mempertimbangkan karma yang tidak bisa ia bayar. Semeton sahabat Cahaya Dharma, dan lebih memilih meninggalkan ajaran leluhur dan ngutang Merajan. Ia hanya memikirkan kemudahan dan kenikmatan sesaat duniawi,
di kehidupan yang sekarang saja. Dan setelah kematian, orang yang ngutang merajan, arwahnya tidak akan bisa menemui arwah para leluhurnya, sebab sudah beda jalur. Karena tujuan orang yang ngutang merajan adalah surga, sedangkan tujuan para leluhurnya adalah moksa. Sejatinya agama Hindu Drestha itu sangat sederhana, tapi kita akan bersikeras untuk membuatnya menjadi rumit. Lebih baik upakara atau yatnya sederhana, seandainya kalau tidak mampu, tidak upakara pun tidak apa-apa dan tidak usah dipaksakan. Sampai berhutang dan menyusahkan diri sendiri, karena Tuhan tidak pernah meminta dan memaksa serta menyusahkan umatnya. Yang penting kita berdoa ikhlas dan tulus. Semeton sahabat Cahaya Dharma, daripada pamer dan ngadu sajen segunung, lebih baik uangnya dipergunakan untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat, pertanda ia mengerti kehendak yang widi atau Tuhan. Karena tujuan kita adalah agama Hindu Drestha adalah percaya, berharap, doa atau ritual, dan berusaha yatnya atau upakara. Maka ubah kebodohan ngutang merajan menjadi kebijaksanaan. Karena agama Hindu Drestha bukanlah tentang mencari umat orang lain dan mendapatkan umat sebanyak-banyaknya, namun ini tentang kabar sukacita, ajaran kebenaran abadi Sanatana Dharma. Sebab jika semeton mencintai kehidupan, hidup akan mencintaimu kembali. Begitu pula jika semeton membenci dan menjahati kehidupan, hidup akan membenci dan menjahati kita kembali. Karena kehidupan yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kebajikan kepada semua makhluk, baik sekala maupun niskala. Jadi semeton sahabat Cadharma, semoga dari wacana Cahaya Dharma ini tidak ada lagi semeton Astika Brahma yang ngutang merajan. Karena beda jalur dan tujuan, otomatis tidak akan bisa menemui leluhurnya. Dan kita sebagai umat Hindu wajib melaksanakan piodalan mecaru di sanggah atau pamarajan. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada, beginilah kondisi semeton kita yang ada di daerah transmigrasi tetap melaksanakan ritual keagamaan berdasarkan nilai-nilai tatwa keagamaan dan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan atau Trihita Karana. Semeton sahabat Cahaya Dharma, terima kasih yang aturkan atas atensi para sahabat dan semoga bermanfaat dan tiang waliang untuk para mesantih. Om Santih 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 Om.